Kejadian yang menimpaku ini sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya akan terjadi padaku. Aku orang yang cukup positif, tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Namun akhirnya apa yang terjadi pada aku saat itu membuatku percaya bahwa mereka memang benar-benar ada. Kejadiannya terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Saat itu aku merasa sebagai seorang mahasiswa, aku perlu mencari uang tambahan. Ketika itu terlintaslah di pikiranku untuk menjual beberapa gelang-gelang yang memang kurangkai dan kubuat sendiri. Aksesoris-aksesoris yang akhirnya bisa kujual online ataupun kutawarkan pada teman-temanku. Namun karena keterbatasan waktu, aku biasanya mengerjakannya malam hari. Satu waktu ada pesanan dari temanku. Bisa dibilang ini teman lamaku. Wah, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Dia bilang ingin silaturahmi, menghubungiku dan membeli barang jualanku. Dia mengirimkan alamat untuk nantinya ku kirimkan dengan menggunakan jasa ojol. Namun saat itu, karena temanku ini sudah cukup lama tidak bertemu denganku, aku berinisiatif untuk mengantarkannya sendiri. Ketika dia memberikan alamatnya, wah, aku belum pernah kesana sebelumnya. Alamat rumahnya di sekitaran daerah Bandung Timur. Dari ujung Berung naik lagi ke atas. Tepatnya aku tidak bisa memberitakan atau memberitahu secara detail. Yang jelas, aku baru pertama kali ke sana. Setelah aku bilang aku akan mengantarkannya langsung, temanku itu sangat senang dan dia akan menunggunya. Aku bilang aku akan mengantarkannya besok pagi. Tapi dia bilang besok pagi dia harus berangkat keluar kota. Jadi sepertinya harus malam ini. Kalau tidak sempat, ya kirim ojol aja, gitu kata temanku. Karena tidak enak sudah berkata akan mengirimkannya secara langsung, akhirnya malam itu aku yang mengantarkannya langsung. Ku naik motorku menuju ke daerah sana. Dari rumahku menuju ke rumah temanku, sebut saja dia Rido, kurang lebih menghabiskan waktu 45 menit dengan sepeda motor.
Saat itu sudah sekitar jam 8 malam. Ketika aku sampai di sana, Rido menyambutku. Kami pun berbincang, mengobrol. Ini itu sampai tak terasa waktu pun berlalu. Ketika aku sadari sudah jam 10 malam lebih, aku pun pamit pada Rido karena sudah terlalu lama. Saking asiknya ngobrol, jadi lupa waktu. Lalu aku lanjut pulang dan ketika berpamitan, Rido sempat berpesan padaku, hati-hati salah jalan, nanti ketika ada perempatan beloknya ke kanan, jangan ke kiri. Oke, aku mengingat hal itu. Setelah pamit, aku lanjut berjalan. Sampai aku tidak menemukan perempatan ataupun jalan lain. Ada sebuah jalan, tapi tidak bercabang. Dan saat itu aku lurus-lurus saja belok kiri. Aku lanjut dan memang ketika aku sadari jalannya kok agak beda dari yang sebelumnya. Ketika aku pergi, aku tidak melewati jalan ini. Kali ini hutan, kiri kanannya seperti jurang, bahkan hampir bisa dibilang tidak ada penerangan. Gelap. Wah, ini salah jalan gitu. Aneh. Kontan aku menghentikan motorku sejenak dan melihat ke arah sekitar. Tidak ada kendaraan lain yang lewat. Tidak ada warung ataupun orang-orang yang nongkrong. Hanya jalan yang gelap. Dan tiba-tiba tercium bau. Bau dupa seperti kemenyan yang menyeruak di sekitar tempatku berhenti tadi. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri merinding dan refleks aku langsung menjalankan motorku pergi dari tempat itu. Aku terus saja berjalan tanpa tahu arah tujuan. Sambil berjalan, aku coba menghubungi temanku, menelponnya. Namun saat itu tidak bisa terhubung karena handphone sinyalku tidak ada.
ini aku kemana? Apakah tetap terus atau balik lagi ya? Karena ini jalan semakin menanjak ke atas, kupikir aku harus berbalik arah, pindah. Kuputar balik motorku menuju ke arah bawah kali ini. Aku coba mereka ulang perjalananku dari aku masuk. Dan berniat untuk kembali lagi ke rumah temanku. Tapi kali ini berbeda. Ketika aku berbalik arah dengan jalan yang turun, kok pemandangan yang kulihat juga berbeda lagi. Kali ini kulihat pohon-pohon yang lebih besar, dan di pohon itu ada semacam kain-kain yang terikat yang sebelumnya tadi tidak kulihat. Lalu di arah depanku kali ini kulihat ada rombongan pejalan yang seperti berbaris tiga banjar dengan jumlah yang cukup banyak. Dari kejauhan kulihat itu, dan semakin jelas kulihat dari dekat, mereka membelakangiku berjalan searah dengan motorku yang sedang turun. Dan kulihat itu pria-pria. Laki hanya memakai celana putih lusuh, tidak memakai baju atau atasan. Mereka berjalan menunduk. Aku memperlambat laju motorku dan mencoba menyusulnya. Ketika aku menyusulnya, astaga, rombongan orang-orang itu terlihat sangat mengerikan. Ketika terlihat dari dekat, yang ku pikir orang-orang itu berjalan menunduk, tapi ternyata salah. Rombongan orang-orang itu terlihat berjalan dengan jumlah yang banyak, namun tanpa kepala. Hanya badannya saja. Aku langsung menghentikan motorku dan sekarang kembali berbalik arah. Rombongan orang-orang itu terlihat sangat banyak. Suara langkah kaki mereka berjalan serempak, menyeret kakinya, dan entah sosok apa yang kulihat sebanyak itu. Aku kembali lagi menuju jalur atas. Kali ini kembali ku perhatikan suasana yang berbeda. Kali ini kulihat ada benteng pembatas. Tapi untungnya kulihat ada lampu-lampu jalan. Iya, suasana yang berbeda dari sebelumnya.
Aku langsung tancap gas sampai akhirnya. Aku menemukan jalan yang penuh dengan perumahan. Dan aku juga melihat ada beberapa warga di sana. Aku langsung bertanya, di mana jalan untuk keluar menuju jalan besar. Dan akhirnya aku pun sampai ke jalan besar dan keluar dari sana. Sampai di rumah, aku langsung menelpon temanku tadi dan menceritakan kejadian yang kualami. Kata temanku, sepertinya aku sudah ditandai dan dibuat menyasar. Dan konon jalur yang kulewati, katanya dulunya terjadi pembantaian di sana. Banyak korban-korban pada zaman penjajahan yang adalah warga pribumi yang dipenggal di sana. Membayangkannya saja masih menjadi mimpi buruk untukku.